Anita first time dengan bekerja dengan Ismail kan. Kak Anita ni very, apa ni kata orang, miss nak hafal lagu, buat homework. Jadi first time dengan Ismail pula lain sikit dia macam corak kerja. Lyrics mana? Tak apa, apa macam lagu dia dengan pen, dengan pensel. Cik Mai, jangan marah. Apa lagi ni? Tiap kali dengan recording dengan Ismail Harun, tiap kali tak ada lyrics tapi dia datang, boom. Dan ini last minute punya writer. Kalau belajar apa benda pun semua last minute. Tapi best. Dulu kita pun masa dulu pun kita tak pernah buat konsert duduk berdua. Tak pernah sama sekali. Tak pernah? Mana? Kita buat konsert di Seteri Negara. Tahun berapa tu? Tahun 76. Ya ke? Berdua je mana berdua? Berdua je. Ya ke? Dok. Lah kita masih muda, sekarang dah tua dah lupa lah. You tak baik cakap macam tu. Tapi this the first time lah. Ayah. Kalau nak cakap betul-betul kita punya konsert, this the first time. Betul tak? Sekarang you Tadi you cakap I lupa. Saksikan konsert saya, Anita Sarawak dan Ismail Harun, Rahsiaku, Rahsiamu. Jangan lupa ya, jumpa di sana.